Line up search memang padu. Kuala Lumpur, konsep ini berjaya konsep Rockin' on Rooftop sebab line up padu. Gabungan Kit dan Din memang tak boleh disangka lagi. Keserasian adik-beradik ni memang kuat kalau bergabung atas pentas. Demikian kata penyanyi kumpulan Pretty Ugly, Neves yang hadir menyaksikan konsert Search Rockin' on Rooftop di Kompleks Kembil semalam. Neves berkata, satu lagi kejayaan konsert itu adalah susunan lagu yang dipersembahkan. True Rocker Goes to Kembil. Konsert Search Rockin' on Rooftop ni bagi saya berjaya menghimpunkan rocker sebenar. Kenapa? Sebab lokasinya tu, Kembil adalah spot di mana rocker berkumpul untuk hangout, membeli belah, beli album rock pada zaman 80 hingga 90-an dulu. Beli kaset dan baju T-Rock dan lain-lain di kedai anti. Satu lagi konsert ini berjaya sebab pemilihan lagu. Semalam mereka bawa lagu Emmanuel, Mentari Merah, Neoromantica, Metropolitan, Teguh dan banyak lagi lagu yang jarang dimainkan, katanya. Neves dalam hantaran di Facebook turut memuji kehebatan vokalis baharu Search yang berasal daripada Indonesia itu, Danden. Selain itu, vokalis barunya Danden Gonzalez yang boleh bawa lagu High Pitch. Guar salut bro, memang power sangat. Konsert ni awak buktikan awak memang layak. Kira luluslah ni, tak lupa juga buat tag team, bass dan drum, Yan dan Min. Padu sangat ni, berdentum-dentum bunyi. Seorang lagi ni memang lagi padu, Firdaus sebagai keyboard artist yang setia dengan band ni sejak 90-an lagi. Harapan saya sebagai peminat Search, teruskan perjuanganmu brother semua. Saya harap benda ni tak habis di sini saja, katanya. Dalam masa sama, Neves menjelaskan perkongsiannya itu bukan untuk membezakan dan mencari siapa lebih hebat. Saya komen ni bukan nak bezakan atau nak bla 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 siapa lebih power. Saya bercerita atas apa yang dilihat dan pengalaman semalam. Siapa yang ada di konsert semalam pasti faham apa dimaksudkan. Tahniah pada band dan kru produksi. Sound memang mantap. You rock my world semalam. Saya masih tak boleh move on sampai hari ini, katanya. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.